Tapi seandainya nanti kondisi dari e, memasak lewat daun lewat fotosintesis ini tidak memungkinkan, maka dengan anda, adanya umbi seperti ini, ini berisi cadangan makanan atau cadangan energi bagi tanaman satuimu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan ya pada hari Sabtu ini. Sekali lagi saya untuk Sabtu Minggu ini kebetulan teman-teman yang mungkin off tidak kerja, apalagi di masa pandemik seperti ini, di mana kita mengharuskan lebih banyak eh, tinggal di rumah. Tapi kalau kita hanya sekedar nganggur di rumah kan nggak enak. Jadi teman-teman ini <tuh> kita ajak untuk eh, berkebun ya. Jadi kalau ada pekarangan entah itu e, sempit atau luas atau mungkin ada kebun di belakang rumah, daripada nganggur, daripada tidak termanfaatkan, belum terbedayakan, mari kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tanaman produktif keluarga. Nah, salah satu yang sering saya sarankan dan kita sampaikan di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan pekarangan itu untuk salah satunya menanam tanaman yang memiliki khasiat yang luar biasa ya apa itu yaitu tanaman yang mengandung kolagen nabati atau kandungan hyaluronic asidnya yang tinggi ya <tuh> itu yang kemudian di beberapa referensi dipercaya memiliki khasiat yang, mem yang bisa bikin awet muda. Tapi kaset-kaset yang lain, seperti untuk jaringan ikat, ya, jaringan sendi, ataupun untuk kesehatan-kesehatan mata, rambut, tulang, kulit, dan lain-lain, memang kandungan kolagen nabati ini sudah banyak eh, diteliti dan diselidiki. Oke, sahabat agrum, petani agrumas selamongan, pagi ini saya hanya ingin sharing sedikit eh, terkait bagaimana cara kita menanam satu imo, ya. Yaitu bagaimana kita menyemai, menanam satu imu Baik itu nanti kita tanam langsung di lahan Atau nanti kita tanam di menggunakan media pot, tabu lampot, atau polybag <tuh> Nah, yang paling pertama yang harus ada dalam menanam adalah ini Ya, ini ya Apa ini? Ini adalah umbi bibit satu imu ya Yang sudah siap tanam Atau sudah cukup umur atau bahasa tanamannya itu adalah sudah cukup masa dormasi Ditandai dengan mana kita lihat seperti ini Ya loh ini Ini sudah keluar beberapa tunas Ya jadi ini kalau nanti taruh di lahan Nanti dia eh, hampir 90 insya Allah Itu nanti bisa menjadi tanaman baru tanaman satu imo ya Karena <tuh> di ujung-ujung ini Nah ini lihat ya ini Ini sudah ada E, mata tunasnya atau siap semai ya. Nah kebetulan satu kemasan ini 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 ada sekitar 500 ya 500 butir 500 butir seperti ini itu bisa kita manfaatkan untuk lahan seluas 1000 meter persegi dengan jarak tanam yaitu 50 kali 50 jarak antar barisnya nanti adalah 1 meter ya pakai bumbunan ini nah ini yang paling pokok ya jadi ini sudah dipesan teman-teman, kemarin sudah kita siapkan ya, nanti tinggal kirim. Teman-teman yang mau nanam juga bisa nanti japri ya, nanti mungkin bisa kalau memang e, bibitnya ada akan saya siapkan dan akan kita kirim ke alamat teman-teman atau nanti diambil ke basecampnya Agrumas Lamongan ya. Nih, jadi yang paling pokok kembali, yang paling pokok adalah kita sediakan umbi bibit satu imo. Ya, yang memang umbinya itu sudah disetting menjadi bibit, bukan umbi konsumsi. Ya, nanti akan saya jelaskan apa bedanya umbi bibit dengan umbi konsumsi. Ya, nah teman-teman para pecinta satu imu atau tanaman yang lain. Jadi yang perlu difahami di sini adalah ada beberapa metode kita menanam satu imu di kebun atau di lahan. Ya, yang pertama kita bisa langsung menggunakan umbi bibit seperti ini. Ya, bisa kita langsung tanam di lahan. Dengan catatan kalau memang kita sudah yakin kondisi di lahannya itu sudah terkendali, artinya nanti di sana tidak ada jamur, terus kita sudah bisa memastikan bahwa nanti tumbuh dengan bagus itu itu nanti langsung bisa di lahan ya sudah dikondisikan. Tapi nanti kalau memang kita belum yakin ya, maka saya sarankan di semai seperti ini jadi ini umbi bibit yang sudah kita semai kurang lebih umurnya nanti eh, 20-25 hari atau 30 hari ya saya lebih suka yang seperti ini ini sudah keluar apa namanya dari satu umbi ya ini sudah keluar daun daun sejati tapi nanti di sini masih ada umbinya artinya apa umbi itu adalah cadangan makanan bagi tanaman satu imu ya dan di sini daun sejati itu ibarat dapurnya, ya. Pertama kalau sudah ada daun, ya nanti dia sudah beradaptasi dengan lahannya, maka dia akan dengan adanya umbi, adanya nutrisi, adanya daun, ya. Ini nanti dia sudah bisa memasak atau membuat makanan untuk tanaman itu sendiri. Tapi seandainya nanti kondisi dari e, memasak lewat daun lewat fotosintesis ini tidak memungkinkan. Maka dengan adanya umbi seperti ini, ini berisi cadangan makanan atau cadangan energi bagi tanaman satu imu. Ya, dia nanti akan tetap dipakai untuk tanaman satu imu itu untuk tumbuh besar dan berkembang di lahan. Ya, jadi saya lebih suka seperti ini. Ini kita pakai bagaimana? Ini kita pakai kalau memang kondisi lahannya kita itu apa namanya kita belum yakin betul ya. Kemudian kita tidak tahu kondisi lahannya, apakah nanti eh, sudah, sudah terkendali, terutama untuk penyakit jamur atau kondisi-kondisi lingkungan yang lain. Maka sebaiknya tanaman satuimu disemai dulu seperti ini, ya. Jadi disemai, kalau sudah keluar dua daun seperti ini, ya, nanti kita pindah, kita buatkan lubang, ya, sebelumnya dikasih pupuk dasaran, pupuk organik yang banyak, ya. Tapi sudah, pupuk organnya juga sudah diimunisasi, ya, tidak mengandung kira-kira tidak ada kandungan jamur negatifnya atau jamur yang menimbulkan penyakit, ya. Jadi, ini nanti bisa langsung kita pindah ke lahan. Nah, ini kalau memang eh, kita sudah semai dan kita setengah yakin, ya, setengah yakin bahwa lahan kita itu nanti bisa bagus terbebas dari hama tular tanah ya atau jamur-jamur yang nanti merugikan atau gangguan-gangguan lingkungan yang lain. Nah kalau tetap belum yakin juga ya maka saya biasa menggunakan polybag ini. Ini yang memang sebenarnya paling bagus ya. Tapi kalau kondisi apa kalau jumlah jumlah satu imunya banyak, saya kira kalau harus mempolybagi satu-satu seperti ini nanti kan Terlalu banyak energi, terlalu banyak biaya yang akan kita keluarkan. Tapi ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu ada plus-plus-plus ya. Plus satu adalah sudah keluar daun. Ya artinya kalau sudah keluar daun sejati seperti ini nanti kemungkinan dia memasak untuk membuat e, nutrisi tanaman itu sudah bisa. Yang kedua di sini masih ada umbinya. Jadi dia juga ada cadangan energi yang ada di umbi itu yang nanti seandainya lingkungan tidak memungkinkan, lingkungan banyak ancaman, dia nanti akan dapat nutrisi dan energi dari cadangan umbi. Plus yang ketiga, plus yang ketiga adalah dia ada media tanam. Jadi nanti media tanam berupa ada mungkin ini masih ada nutrisi ya, ada pupuk, ada tanah dan lain-lain, ada akar ya. Jadi nanti ketika kita pindah ke lahan, kita tinggal ambil saja polybag-nya ini ya. Diusahakan media tanamnya nanti tidak berubah atau tidak kepiar atau ambiar. Sehingga nanti kita tanam, sudah potensi untuk hidup di lahan yang barunya akan sangat tinggi sekali. Cuma kembali tadi saya sampaikan, kalau kita pakai media seperti ini, jelas nanti kita harus beli polybag kita membuat media tanam ya yang ketiga nanti untuk pindah lahan juga nanti kurang praktis karena apa kan terlalu banyak memakan ruang ketika kita bawa ke lahan nah ini beberapa hal yang beberapa kondisi yang mungkin bisa dipakai teman-teman ketika kita menanam satu imu tapi kalau nanti jumlahnya sedikit ya Cuma sedikit, misalnya kita nanam satu imut di polybag, di pekarangan rumah yang sempit, atau di atap rumah itu yang kita manfaatkan dengan menggunakan planter bag, polybag, pot dan lain-lain, maka metode ini sangat bagus. Ya, tapi kalau nanti jumlah luas dan kita belum yakin betul atau masih belajar, maka metode ini ini nanti bisa dipilihan. Tapi bagi mereka yang sudah berpengalaman, ini langsung di lahan pun bisa, ya. Asalkan bibitnya memang benar-benar sudah kita kondisikan, kita imunisasikan bebas dari jamur dan hama-hama yang penyakit yang lainnya. Oke, begitu. Nah, ini juga contoh, ya. Ini dari satu umbi keluar dua, tapi ini langsung tadi saya cabut di lahan, ya. Dari lahan persemen massal, kita ambil, nah, kita ambil seperti ini kemudian nanti satu persatu nanti kita tanam, oke. Okay? Begitu sahabat teman-teman pecinta ya. Tanaman sehat, tanaman agro Nusantara ya. Barangkali nanti ada yang kurang jelas bisa nanti eh, kita diskusi pada eh, link kolom di bawah. Semoga saya sempat mohon maaf kalau memang kadang saya agak lambat membalas karena mungkin kesibukan dari pekerjaan atau kesibukan yang lain. Oke, okay? jadi sekali lagi teman-teman yang membutuhkan umbi satrimo ya ini beberapa sudah kita siapkan, ya nanti silahkan Moga-moga nanti masih ada kuota, ya kalau tidak ada kuota ya nanti apa namanya harus bersabar. Tapi biasanya tetap saya catat, saya catat atau saya sampaikan nanti tolong bulan ini menghubungi kita lagi, sehingga nanti umbi kita ketika ada stok kumbi seperti ini nanti kita bisa salurkan ke teman-teman yang ingin menyehatkan keluarganya lewat tanaman sehat, tanaman dengan kandungan kolagen abadi yang bagus. Yang jelas adalah kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan kita lebih produktif ya. Setiap ruang yang kita punya kita bisa manfaatkan produktif. Sawah so, itu dari saya. Salam anak negeri, kita tetap membangun negeri lewat dunia pertanian, kita sehatkan keluarga kita lewat produk-produk yang bisa tumbuh subur di Nusantara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.